Ronaldo menjadi kerinduan tersendiri untuk Lionel Messi. Meskipun keduanya adalah rival, tapi bagi bintang asal Argentina itu, kehadiran Ronaldo membuat ia lebih bersemangat dan bergairah dalam bertanding. Ronaldo memberikan motivasi tersendiri. Real Madrid kini telah mendatangkan Eden Hazard. Messi menilai itu berbeda. Dan inilah pandangan Messi tentang Ronaldo dan Hazard. I was curious because we shared this stage 15 years, me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same two guys in the same stage all the time. So, it's not easy. Messi dan Ronaldo, kedua pemain jelas telah menjadi rival terbesar dalam sejarah sepak bola. Keduanya saling memotivasi satu dengan yang lainnya, meningkatkan level keduanya menjadi yang terbaik dalam sejarah, dan membuat raihan keduanya jelas sulit untuk diikuti siapapun. Bahkan ketika Eden Hazard yang notabene adalah pemain dengan skill fantastis di Chelsea, kehadirannya masih dinilai jauh dari kata sebanding untuk menggantikan Ronaldo. Ya, musim ini Hazard direkrut dramatis di Chelsea dengan tebusan 100 juta euro pada musim panas lalu. Pemain bintang Belgia itu diplot sebagai pengganti Ronaldo yang hengkang ke Juventus tahun sebelumnya. Namun, awal karir Hazard bersama Los Blancos berlangsung kurang mulus. Pesepak bola berusia 28 tahun itu baru menyumbang 1 gol dan 4 assist dalam 13 penampilan di semua kompetisi musim ini. Plus, beberapa kali dihinggapi oleh cedera. Apa yang ditujukan Hazard sontak membuat publik meyakini ia tak akan pernah bisa menyamai Ronaldo. Ungkapan itu pun disampaikan Messi dalam sebuah kesempatan. Hazard memiliki banyak kualitas. Dia adalah seorang pesepak bola yang bisa membuat pertahanan menjadi tak seimbang. Tapi, gue pikir dia berbeda dengan Cristiano. Dengan karakteristik yang berbeda, sangat sulit menggantikan Cristiano. Tapi Hazard juga seorang pemain yang hebat, ungkap Messi kepada Marca. Ya, Messi menilai, meski Hazard adalah salah satu pemain sempurna yang akan merusak keseimbangan lawan, tapi Ronaldo tak bisa digantikan di El Real. Kecepatan, finishing, dan etos kerja Ronaldo adalah spesial. Dia memiliki kemampuan yang tak dimiliki pesepak bola lainnya, meskipun banyak pemain mencoba menirunya. Saya ingin dia melanjutkan karir bersama Real Madrid. Dia memberi nilai tambah dalam persaingan El Clasico dan Liga Spanyol. Real Madrid akan terus menantang karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, tapi dampak dari kepergian Ronaldo akan tetap terasa, ucap Messi dikutip dari Goal.com. Ya, jadi itulah jawaban dari Lionel Messi. Meski memiliki rivalitas panjang dengan Ronaldo, bagi Messi, Ronaldo adalah yang terbaik di tim Real Madrid dan akan selalu ia rindukan.